Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali syarah rukun iman, ya, iaitu rukun iman mengenai kepercayaan kepada Nabi dan juga Rasul. Dan kita telah sampai kepada bab kitab-kitab samawi, kitab-kitab samawi. Okey. Dalam kitab-kitab samawi ni, muka surat 35 ni, permulaan kitab ini dia bahaskan beberapa pandangan ulama. Saya rasa dia tak berapa susah, dia straightforward je. So kita boleh baca. Kita terus saja ke muka surat 39. 39 bahagian bawah sekali. Kitab Allah ada 4. Kan? So maksudnya yang depan tu boleh baca sendiri. Ada yang membahaskan maknanya mengenai kitab-kitab Allah tu, Zabur tu adakah termasuk kitab Allah, ya, maknanya, ataupun Suhuf. Jadi maksudnya pembahasan-pembahasan itu, kemudian dia punya kesimpulan dia dekat muka surat 39 tu, kan? Iaitu kitab Allah itu ada 4. Sila, Ustaz. Kitab Allah ada 4. Yang pertama, Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan empat, Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam. Okey, so, jadi maknanya kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Antara keempat-empat kitab ini, kitab Zabur yang dia hanya nasihat-nasihat, dia tidak ada bab hukum hakam. Zabur tidak ada bab hukum hakam. Okey. Injil ada, Taurat ada, Al-Quran ada. Sebab itu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa kita dah kongsikan kurang lebih masa dia 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi, ya. Nabi Daud ni lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya Taurat dulu kemudian Zabur. Okey. Jadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa ni adalah kepada Bani Israel. So Bani Israel sampai sekarang dia mengikut Taurat Nabi Musa AS. Sebab itu kalau kita sebut ahli kitab daripada Bani Israel, mana ahli kitab yang berpegang kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Okey. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sama juga Injil dia ada maknanya hukum hakam. Sebab itu bila sebut ahli kitab daripada Nasrani, maknanya ahli kitab yang ikut kitab Injil dan diturunkan Nabi Isa AS, ya. Jadi ahli kitab ni ada dua. Satu daripada maknanya Bani Israel, yang keduanya daripada orang Nasrani, kan? Itu ahli kitab. Dan kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tarikhnya bila? 610 Masihi. Nabi itu dapat wahyu pertama pada tahun 610 Masihi, kan? Nabi lahir 570 Masihi. Minggu lepas kita dah kongsikan mengenai tarikh itu, kan? Sama juga kitab ni dia ada hukum hakam. Okey. Di sebalik kitab ada dipanggil suhuf. Suhuf ni lebaran-lebaran. Maksudnya apa? Dia ajaran-ajaran mengenai akhlak, kan, mengenai falsafah-falsafah kehidupan, tapi tak ada hukum hakam. Jadi ada beberapa suhuf yang diturunkan kepada beberapa orang Nabi dan juga Rasul. Okey, silakan, Ustaz. Sementara suhuf ada 100 buah, semuanya diturunkan seperti kitab yang depan di atas. Tetapi perinciannya berbeza-beza sesuai dengan ayat yang memang berbeza-beza pula. Pertama-tama, Nabi Syih diberikan 50 suhifah. Sebahagian dewan mengatakan 50 suhifah. Bahkan ada yang menyebutkan hanya memiliki 30 suhifah sahaja. Yang kedua, Nabi Adam diberikan 10 suhifah menurut sebahagian riwayat. Yang ketiga, Nabi Idris diberikan 30 suhifah. Sebahagian riwayat mengatakan 50 suhifah. Yang keempat, Nabi Ibrahim diberikan 30 suhifah. Sebahagian riwayat mengatakan 10 suhifah dan 20 suhifah. Dan yang kelima, Nabi Musa diberikan 10 suhifah sebelum kitab Taurat. Ok,
Okey, seterusnya Imam An-Nasafi. Imam An-Nasafi menyebutkan bahawa kitab Allah yang diturunkan ke bumi ada 100 fatwa, iaitu 60 sahifah untuk Nabi Syir, 30 sahifah untuk Nabi Ibrahim, 10 sahifah untuk Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan yang empat adalah Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Dengan demikian sahifah yang diberikan kepada Nabi Idris tidak disebutkan. Okey, seterusnya. Sebenarnya ulama mengatakan suhuf Nabi Ibrahim hanya berisi perumpamaan-perumpamaan, iaitu kalam masan, sementara suhuf Musa berisi mu'izzah, hikmah dan lain-lain. Dan seluruh mana-mana dalam kitab Allah semua terkandung dalam Al-Quran, dan seluruh mana Al-Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah, dan seluruh mana Al-Fatihah terkandung dalam basmalah, dan seluruh mana basmalah terkandung dalam rubba pada lafaz bismillah yang berfaedah is ilsaf dan ibadah kepada Allah. Okey, so jadi maknanya itu dipanggil suhuf ataupun sahifah. Sahifah ni mana kitab-kitab yang diturunkan tak ada hukum makam. Okey, so jadi maknanya kitab ada maknanya ada 4 buah, dan sahifah dia ada maknanya ada yang diturunkan nabi-nabi yang demikian kita sebut tadi tu. Jadi semuanya ada 104 buah termasuk 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila kita sebut ahli kitab, okey, ulama-ulama di Timur Tengah dan juga ulama-ulama daripada barat, okey, mengharuskan untuk kita makan sembelihan ahli kitab. Sebab ahli kitab ni dia tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma tak percaya kepada syariat Nabi Muhammad saja. Jadi maknanya sembelihan orang-orang ahli kitab daripada Bani Israel kan, dan juga Nasrani, maknanya Bani Israel kan, ahli kitab tu maknanya harus kita orang Islam makan. Sebab tu kalau kita pergi ke mana-mana negara tak jumpa halal, halal tak jumpa, US ke mana ke tak jumpa halal, okay? Kita boleh makan dipanggil kosher. Kosher ni istilah halal untuk ahli kitab. Jadi macam saya biasa bawa orang pergi ke Palestin, ahli kitab Bani Israel ni kalau sembelih dia akan baca Shamashim. Shamashim tu maknanya bismillah lah kan? Sebab dalam Quran Allah sebut bahawa hurimat alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah, diharamkan kepada kamu bangkai kan? Kemudian darah, kemudian babi dan apa-apa yang disembelih bukan sebut nama Allah. Jadi maknanya ahli kitab, yang ahli kitab dia kalau sembelih tu dia tetap sebut nama Allah. Jadi maknanya sebagian ulama daripada Timur Tengah dan juga daripada Eropah lah, sebab ahli kitab tu tak ada kawasan kita, jadi tak adalah fatwa dekat Malaysia ni maknanya mengenai ahli kitab macam mana sembelihan dan sebagainya. Okey. Kemudian di antara kedua-dua ahli kitab ini, iaitu ahli kitab daripada Bani Israel ataupun ahli kitab daripada orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa ahli kitab daripada Nasrani dia lebih baik lagi, lebih rapat dengan kita lah, maknanya lebih baik lagi. Itu Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku, maka kamu akan dapati orang-orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang musyrikin, orang penyembah berhala ni. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara, dan kamu akan dapati orang-orang yang paling lembut kepada orang-orang beriman adalah ahli kitab daripada Nasara. Zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, ini kerana mereka itu lembut hatinya dan bersifat dengan kehambaan, dan mereka itu tidaklah takbur. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran. Jadi surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Salinkan, tambahkan kat situ. Jadi ahli kita boleh kenal maknanya bentuk-bentuk ahli kitab. Surah Al-Maidah ayat yang ke-82 maknanya kita boleh kenal
antara ahli kitab orang Nasrani dan ahli kitab orang Yahudi. Sebab tu besok pertentangan antara orang Islam ni, antara yang besar dia adalah dengan orang-orang Yahudi. Bahawa Yahudi tu dia sebab ada sifat takbur tu. Nasrani itu qisisin dan ruhban. Dia ada sifat maknanya penghambaan dan juga lembut hati dia tu. Itu surah Al-Maidah ayat 82. Salinkan dalam dalam kita punya catatan tu, biar satu hari itu kalau kita mengajar kitab ni, kita boleh ulas ayat mengenai ahli kitab ni. Okey. Kemudian bab seterusnya, sifat maksum bagi seorang nabi dan dan juga rasul. Silakan. Sifat maksum. Perbahasan tentang sifat maksum yang harus dimiliki oleh nabi adalah berkaitan dengan fasa sifat wajib para nabi, yaitu amanah. Karena amanah adalah terjaganya nabi dan keadaan hati yang mencederai dan mencela merosakkan. Sifat amanah yaitu dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Hanya sahaja dengan spesifik dikatakan maksum adalah sepanjang sifat di mana para nabi tidak pernah melakukan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, termasuk sebelum gerak mereka yang mereka dan kerajaan mereka tidak menjadikan untungnya darjat nubuah yang dimiliki. Okey, darjat nubuah istilah darjat kenabian. Sekarang orang tanya besok, apa darjat nubuah? Nubuah tu apa? Nubuah tu maknanya kenabian. Maknanya taklah dosa tu menggugurkan darjat nubuah itu, sifat kenabian itu. Seterusnya, sebenarnya ulama telah sepakat bahawa Nabi maksum adalah dosa besar dan mereka belum sepakat apakah Nabi juga maksum dalam dosa-dosa kecil. Menurut pendapat yang sahih yang dipenuhi dan diikuti dapat dikali Nabi juga maksum dari dosa-dosa kecil. Ulama juga masih berbeza pendapat apakah sebelum menjadi diangkat menjadi nabi, para nabi juga masuk. Menurut pendapat yang sahih juga bahawa mereka juga masuk sebelum diangkat menjadi nabi. Okey, jadi maksumnya nabi ni maknanya terhindar daripada dosa-dosa ni, ada yang berpendapat sebelum jadi nabi yang rasul juga dia dah maksum dah. Seterusnya, perbezaan pendapat yang terakhir ini dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Sebahagian ulama berpendapat jika betul bahawa Nabi Ibrahim belum mengetahui Tuhan yang pada hakikat itu tidak patut bagi Nabi, maka maksudnya adalah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Walaupun menurut pendapat yang masyhur, kisah itu terjadi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan hanya sebab siasat rekayasa untuk membalikkan hujah kaumnya yang masih menyimpang hitam dan lain-lain. Sosial, jika disoalkan macam mana dengan kisah Nabi Adam dan lain-lain yang seakan-akan melakukan dosa terkait dengan Nabi Adam, maksiat yang dilakukan berbeza dengan maksiat yang kita lakukan, kerana yang sebenarnya terjadi dalam pelanggaran Nabi Adam yang merupakan bakul di ada sir yang dirahsir antara beliau dengan Allah meskipun kita tidak mengetahuinya. Tetapi insyaAllah masalah ini akan kita syarah lebih lanjut dalam fasa yang akan datang. Okey, nak senang faham saya nak simpulkan kat sini, salinkan sebagai tambahan catatan ilmu untuk kita. Dipanggil bahasa Arab dobit, dobit tu catatan untuk kitab, orang belajar kitab . Okey. Manusia ni dia ada lima unsur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik susunan itu manusia ni dia ada lima unsur. Jadi hari ini saya melihat tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, dan tuan-tuan melihat saya, sebenarnya tuan-tuan melihat lima saya. Apa unsur bagi manusia? Yang pertamanya roh. Roh. Kalau tak ada roh, kita tak akan ada kat sini. Okay? Yang keduanya apa? Kita ada akal. Itu unsur kedua manusia. Yang ketiganya, kita ada hati. Kan? Hati. Itu unsur ketiga manusia. Unsur keempat manusia adalah nafsu dia. Nafsu. Dan unsur kelima manusia adalah jasadnya. Okey. Jadi maknanya manusia ni dia ada lima unsur. Okey, manusia ni ada lima unsur. Sekali lagi Pertamanya roh, yang keduanya akal, yang ketiganya hati, yang keempatnya nafsu, dan yang kelimanya jasad. Okey, kelima-lima unsur ini. Okey. Jadi kelima-lima ni kita kena baik. Untuk jadi baik, kita kena berusaha kelima-lima ni jadi baik. Roh kena baik. Roh ni nak baik kena kenal Allah. Jangan syirikkan Allah. Dia kena kenal Allah. Kena kenal Allah, kena kenal Allah, kena berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Kemudian akal. Akal kena baik. Akal kena baik, cara berfikir kena baik, kena bersihkan daripada berfikir-fikir secara negatif. Sebab itu Islam ni diajar cara kita berfikir secara positif sebenarnya. Kan? Fikir nak buat dosa ke apa, akal kena bersih. Yang ketiga, hati kena bersih. Hati kena bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk lah. Yang keempat, nafsu kena bersih. Nafsu kena bersih, nafsu ni kena didik. Sebab nafsu ni la ammaratun bisu, dia suka mengajak ke arah kejahatan. Kena didik . Dan yang kelima, jasad. Jasad pun kena bersihkan. Jangan buat melakukan benda-benda maksiat. Okey. Setakat ni boleh ? Boleh setakat ni? Mudah je kan? Mana manusia ni ada lima unsur. Okey. Soalannya adalah Nabi tu maksum, Nabi terpelihara daripada buat salah adalah terpelihara daripada kelima-lima ni buat salah. Maknanya roh dia takkan buat salah daripada sudut apa? Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pembahasan tadi Nabi Ibrahim kan, ada ayat yang dia mencari Tuhan, ada yang kata waktu tu sebelum dapat wahyu kan. Rohnya dapat dipelihara, akalnya tak ada buat salah nak mengumpat orang, mengatur orang ke, tak ada. Kan? Hatinya bersih. Kan? Nafsunya dididik bersih dan jasadnya juga bersih daripada melakukan kesalahan. Okey. Persoalannya adalah adakah Nabi itu maksum, iaitu terpelihara kelima-lima ini, Allah bagi dia rezeki memang langsung tak buat salah, ataupun dia adalah orang yang mampu kontrol lima-lima unsur dia ni? Kalau tak, kita akan cakap dia Nabi boleh lah kan. Kalau tidak, kita bercakap kan, dia Nabi memang tak buat salah lah, kita manusia biasa, kita ada buat salah. Soalannya adakah Nabi tu kebetulannya dia ditakdirkan memang tak buat salah benda ni, lima-lima tak buat salah ni, ataupun dia sebenarnya adalah orang yang mampu kontrol daripada buat salah? Untuk jawab benda ni, kita buka muka surat 58. Okay, kita buka muka surat 58. Okey. Cuba buka muka surat 58. Kan? Okey, bawah sekali tu. Menurut Imam Al-Mawardi. Okey, jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa . Jumpa . Menurut Imam Al-Mawardi. Sila tak baca. Muka surat 58. Lah. Kita lompat sekejap . Jangan pening . Ni saya nak cerita dia punya perbahasan tu. Okey. Menurut Imam Al-Mawardi dalam Al-Mukad Kuala Bulung 325, ada tiga hikmah sebagai kesalahan Nabi. Yang pertama, setiap Nabi diuji dengan kesalahan adalah supaya jika mereka mengingat kesalahan tersebut, maka mereka semakin bersemangat menerapkan taat dan tidak mengandalkan dan bergantungkan kepada kuasa rahmat dan keampunan dari Allah. Okey, dalam bab seterusnya nanti kita akan belajar macam mana ada juga Nabi-Nabi kita nampak dia macam buat kesalahan. Okey. So jadi maknanya Imam Al-Mawardi sebut bahawa okey, Nabi tu diuji dengan kesalahan. Maksudnya apa? Dia bukan maknanya secara bukan manusia lah. Bukan secara automatik macam Allah hindarkan dia buat kesalahan. Dia juga diuji dengan buat kesalahan, tapi dia boleh jaga daripada tidak membuat kesalahan itu. Kalau tidak, nanti orang ada orang berhujah. Oh, dia Nabi, untunglah dia, bolehlah dia buat. Kita manusia biasa. Sebenarnya kita manusia biasa yang kena berusaha juga menjadi baik. Kan? Jadi Nabi itu kelima-lima unsur dia ni, dia boleh kemampuan untuk menjaga maksum dia tu daripada melakukan dosa-dosa itu. Kan? Okey. Ada orang cakap, "Oi, wali-wali itu pun maksum juga." Kan? Wali-wali tak nama maksum. Istilah dia adalah mahfuz. Salinkan. Orang-orang alim ni, orang apa semua, istilah dia mahfuz. Mahfuz ni terpelihara. Allah pelihara dia. Istilah dia. Tak ada manusia selain Nabi yang maksum. Jika kita cakap, itu Tok Wali tu kan, memang baik sangat orangnya kan, dia tu maksum tu, tak. Dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, maksum hanya Nabi saja. Habis istilah dia tu, jaga diri dia, mahfuz. Mahfuz ni apa? Allah yang bagi rezeki kat dia untuk dia terhindar daripada maksiat. Itu mahfuz. Kan? Maksudnya Allah rezekikan dia. Dia nak buat maksiat ni, terfikir, tiba-tiba tertidur. Tertidur dia. Mahfuz. Dia terpelihara dia. Itu rezeki. Kan? Sebab tu kadang-kadang, sebab tu kita jadi baik sebenarnya. Kadang-kadang bukan sebab kita hebat, tapi Allah sayang dekat kita. Allah mahfuz kita. Allah jaga kita sebenarnya. Sebab kita manusia, kita ada rasa nak buat benda-benda yang tak betul ke apa semua.
Tapi kalau Allah sayang, Allah akan jaga kita. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Okay, soalannya, macam mana cara kita nak supaya Allah jaga kita daripada maksiat? Kan? Kita manusia biasa, terutamanya akhir zaman, dah tak maksum, naklah juga supaya Allah pelihara kita secara mahfuz. Secara mahfuz. Apa cara dia? Caranya adalah dengan berdoa. Kan? Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So orang akan tanya, "Ustaz, apa doa nak baca?" Kan? Apa doa nak baca? Doa yang paling-paling saya yakin kita orang di masjid ini paling-paling kurang dapat dah menghafal lah, ataupun pernah dengar lah. Apa dia? Doa kunut itu. Doa kunut itu, kan? Kenapa diletakkan? Kan? Maknanya sebagai kita baca dalam mazhab Syafi'i, baca setiap subuh tu supaya Allah pelihara kita tidak melakukan dosa. Kan? Cuba tengok maksud doa kunut. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian doa, satu bahagian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca kuat-kuat, yang kalau imam tu baca, itu bahagian doa yang sama-sama semua baca, dengar. Kalau baru yang baca pelan-pelan tu memuji Allah. Dan dua bahagian. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, hidayahkan aku bersama siapa-siapa yang kau bagi hidayah. Wa'afini fiman afait. Sihatkan aku bersama siapa-siapa yang kau bagi sihat. Wa tawallani fiman tawallait. Pimpin aku bersama orang-orang yang kau bagi pimpin. Wabarik li fima a'tait, dan berkati apa yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait, pelihara aku daripada keburukan yang telah, maknanya engkau takdirkan. Ha, kan? Jadi maknanya, oh, kita nak jugalah supaya Allah mahfuz lah, maknanya Allah jaga kita daripada dosa. Apa doa dia? Doa kunut tu sebenarnya. Kan? Ha, lepas tu doa kunut tu bacalah, fahami. Barulah kemudian bahagian kedua tu dia memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, kau adalah yang mentakdirkan dan tak ada siapa yang mentakdirkan engkau, ya Allah. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan hina orang yang kau pimpin, ya Allah. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi engkau memusuhinya, ya Allah. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci dan maha tinggi engkau, ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait, dan pujian bagi apa yang telah engkau takdirkan, ya Allah. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta ampun dan meminta maaf, bertaubat padamu, ya Allah. Ha, tutup dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kan? Ha, so maksudnya maksum hanya nabi dan rasul saja. Ha, jadi maksudnya nabi juga diuji, kan, untuk dia buat, tapi dia boleh kawal unsur dia tu. So kita mungkin mahfuz kita dalam bab akidah, alhamdulillah. Ada orang yang akidahnya bagus sangat tapi mulutnya longkang, masya-Allah, kan. Rupanya dia punya zahir dia, badan jasad dia belum bagus lagi. Kan? Sebab tu kena minta kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu taala takdirkan takdir-takdir yang baik. Mulutnya bagus, alhamdulillah, akidahnya bagus, ahli sunnah wal jamaah, hati pula cemburu kat orang, kan. Tak puas hati, hasad dengki kat orang. Itu bermula hati pula. Kan? Sebab tu kita tak sempurna. Dalam bab ni okey, bab ni okey, bab ni pula tak okey. Hati okey, semua okey, overthinking pula. Minda kepoh, minda kepoh. Mikir bukan-bukan, kan. Kan? Oh, laki ni balik ni ada ni, hal perempuan lain ni. Minda kepoh dia. You pergi belajar ni, kan. Maknanya akal tak clear lagi. Anxiety, fikir yang kedatang, macam mana ya, ekonomi tak apa-apa bagus, apa semua, kan. Daripada kecil Allah bagi rezeki dah makan sampai umur 50 tahun. Kenapa 50 tahun baru nak rungsing pasal rezeki? Membaki hidup, kan, dah 50 tahun tak rungsing pasal rezeki. 50 tahun nak rungsing pasal rezeki, kenapa? Kan? So maksudnya mahfuznya Allah pelihara. Kalau boleh semualah lima-lima unsur ni, tak pun part-part yang kita tak mampu nak lawan. So kita usahakan yang part-part lain Allah bagi takdir yang baik untuk kita tu. So baca doa kunut tu. Doa kunut tu. Ada doa-doa yang lain kalau bagus, tapi kalau saya baca takut catatan kita lepas tu terus terdiam dekat kitab kita ni. Jadi doa kunut tu bagus. Doa kunut tu tak semestinya baca doa waktu subuh semata-mata. Kita boleh baca jadikan doa harian. Kan, sampai petang-petang baca dia doa sebenarnya tu, ya. Okey. Ha? Tak.
Tadi 58 tu perbahasan adakah Nabi tu maksum dia tu secara yang macam automatik lah Allah hindarkan dia, ataupun dia usaha juga. Itu syarah maksudnya yang maksum tu usaha 58 ya. Okey, balik pada muka surat 45 balik. Iaitu sifat jaiz bagi Nabi. Okey. Jaiz ni maknanya harus. Jaiz ni maknanya harus. Sifat yang harus bagi Nabi. Okey. Sifat yang harus bagi Nabi harus-harus ni maksudnya sifat-sifat kemanusiaan. Contoh macam Nabi makan, Nabi berjalan, kan sifat-sifat biasa bagi sebagai manusia. Sebab okey, salinkan catatan kita. Kenapa benda ni dibahaskan dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Surah Al-Furqan ayat ke-7. Salinkan catatan kita tu, Surah Al-Furqan ayat ke-7. Benda ni pernah ditanya sejak zaman dulu lagi. Kan? Surah Al-Furqan ayat ke-7. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Orang kafir dipertikai, maka mereka berkata, apa punya Nabi ni makan-makan, berjalan kat pasar, kan bagus turun sekali dengan dia malaikat. Maksudnya dia Nabi tapi dia ada malaikat, yang malaikat tu yang terangkan, oh jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni. Maksudnya orang kafir pernah pertikai, hah Nabi, kenapa Nabi jalan kat pasar pula? Sebenarnya benda ni bukan zaman dulu je. Dan saya waktu kecil-kecil dulu, satu hari saya berjalan dengan ustaz saya kan, dekat satu pasar raya kan? Dia ni imam masjid dan ustaz saya kan? Dekat satu pasar raya ada orang menyapa. Apa dia menyapa? Di tahun 80-an kan? Imam pun jalan dekat shopping komplek ke? Dia pelik, dia rasa imam tu mesti duduk masjid tasbih je kan. Imam pun jalan dekat shopping komplek ke? Imam tu pun tengok dia, apa? Ingat imam tak boleh jalan kat shopping komplek? Imam tu jawab. Sekarang ni kita biasa je. Dulu macam pelik, imam. Contoh macam gini lah. Kita nampak mufti jogging, kita rasa, mufti jogging? Rasanya macam mufti tu, saya ada satu, kenal satu mufti di satu negeri. Dia kalau datang Kuala Lumpur, dia kata, leganya dia jogging lah, jogging. Sini jogging pula, kat sana tak boleh. Dekat negeri saya tak boleh nak jogging. Orang semua pelik. Mufti berjoging macam tu lah juga kan. Seolah macam tak boleh nak buat jogging tu. Dia macam sifat jaiz ni mana? Sifat-sifat yang harus bagi manusia lain, Nabi pun ada juga. Okey? Sila Zat. Sifat jaiz bagi Nabi. Jika Rasul mempunyai sifat wajib dan muhal yang jumlahnya ada 4, maka Rasul atau Nabi mempunyai sifat jaiz 1. Okey. Jika Nabi dan Rasul mempunyai sifat yang wajib. Okay, kita dah belajar bahawa tabligh, fatonah, sidik, amanah kan? Sidik, amanah, tabligh, fatonah kan? Dan muhal. Muhal ni istilah sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil pada Nabi tu ada 4 juga. Lawan bagi yang wajib tu. Contoh, amanah, lawannya tak amanah lah. Okay? Tabligh, lawannya menyembunyikan. Okay, kitman. Maknanya, sidik, lawannya al-kazib, bohong. Begitu juga dengan fatonah, lawannya jahil lah. Maksudnya itu mustahil bagi Nabi. So dia lawan pada sifat yang wajib tu. Muhal istilah untuk sifat-sifat yang mustahil . Okay. Jadi maknanya 4 yang wajib, 4 yang muhal, yang mustahil, 1 yang harus. Okay, apa yang harus tu? Silakan. Yang itu boleh saja mereka mempunyai sifat-sifat layak manusia yang lain, seperti sakit, jima, makan, minum dan lain-lain. Dengan catatan sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi atau mencederakan derajat mereka. Okey, itu yang saya bagi tadi surah Al-Furqan ayat ke-7. Tambahkan catatan kita kan tadi surah Al-Furqan ayat ke-7 tadi. Sebenarnya bukan kita je, bukan zaman kita ni, zaman dulu pun orang tanya, Nabi jalan-jalan ke? Nabi makan ke? Dia rasa macam Nabi tu tak boleh nak ada sifat manusia langsung. Orang dulu lagi ada berfikiran macam tu. Okay, kemudian sifat-sifat yang dianggap mengurangi atau mencelakakan derajat kemuliaan mereka adalah misal sakit yang sampai menjadikan orang lari atau cicing pilihannya. Seperti juga kira putra akhlak yang buruk, panggilan poster, kira kedua orang tuanya, mati pucuk, ibu ibu aimani, tuli dan lain-lain. Okay, itu sifat-sifat yang cela, mustahil bagi Nabi. Sebab apa tau? Orang Yahudi ni adalah orang yang tak respect Nabi. Okey. Orang Yahudi, orang yang tak respect Nabi.
dia punya tak respect sampai kalau tak puas hati dibunuhnya Nabi itu. Itu perangai orang Yahudi. Sebab itu banyak cerita-cerita orang Yahudi yang merendahkan darjat kenabian. Bagi kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, mustahil Nabi itu bersifat demikian. Ha, contoh macam orang Yahudi, dia kata Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ni kan kaumnya tu kan, maaf saya sebut ya, suka sesama jantina. Jadi anak-anak Nabi Lut ni dia semua perempuan. Jadi anak-anak dia nak lelaki, tapi lelaki tak nak pada anak-anak Nabi Lut lah. Maka dia mabukkan bapak dia tu, kan? Kemudian dia pun buat benda tak senonoh kepada bapak dia tu, iaitu Nabi Lut. Mustahil Nabi bersikap ataupun membuat benda-benda keji macam tu. Tapi orang Yahudi dia suka je cerita. Ha, jadi mana suka cerita pelik-pelik lah yang merendahkan kenabian. Sebab perangai dia memang macam tu. Bukan saya tak respect Nabi, maksudnya sampai Nabi pun nak dibunuhnya. Ha, bagi kita orang Islam tidak begitu. Okay, kemudian ada pun cerita yang berbeda, yang seakan-akan ada beberapa Nabi yang mengalami hal-hal yang mengurangi derajat kemuliaan mereka, seperti Nabi Syuaib yang mulia, Nabi Yaakob yang mulia. Maka itu tidak benar. Tidak pada riwayat sahih tentang mutanya Nabi Syuaib, sementara ketidakadaan melihat Nabi Yaakob sebenarnya bukan kebutaan, tetapi mata beliau yang tertutup kerana air mata beliau yang terus-terusan mengalir. Terbukti di saat kabar gembira dari Nabi Yusuf yang ternyata masih hidup, mata beliau kembali normal dan disembuhkan. Kisah penyakit kulit Nabi Yaakob. Okey, tolong baiki sikit. Kisah penyakit kulit Nabi Ayub. Tolong baiki sikit. Nabi Ayub. Sedangkan kisah penyakit kulit Nabi Ayub, maka yang sebenarnya yang tersebut tidak sampai menjadikan orang-orang jijik yang dibenci kerana sebarang hal yang tidak disukai dari beliau. Penyakit kulit tersebut hanya menyerang antara kulit dan tulang. Cerita tambahan yang berbeda, yang seakan-akan ramai orang merasa dan keluarga beliau merasa jijik, adalah kisah yang tidak sebenar. Ramai orang merasa, baiknya sikit, merasa dan keluarga beliau merasa jijik. Seterusnya, adapun sahur yang dilupa yang mudah ingat boleh sahaja terjadi pada diri Nabi jika berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya seperti Nabi Muhammad yang pernah lupa saat solat, iaitu beliau salam selepas dua rakaat pada solat zuhur. Okey, istilah sahwu. Okey, saya rasa istilah ni biasa kita dengar dengan sujud sahwi. Sahwi itu lupa, terlupa. Sahwun atau sahwi itu istilah yang terlupa tapi kejap, terlupa sekejap. Berarti kita ingat balik. Sahwi atau sahwu. Jadi sifat sahwu ni itu sifat kemanusiaan. Maksudnya taklah merendahkan darjat kenabian. Silakan. Saya. Sedangkan apabila berkaitan dengan khabar, misalnya khabar tentang azab kubur, nikmat kubur dan lain-lain, maka sahwu tidak boleh terjadi. Sahwu ini terjadi bukan kerana hati Rasulullah dan lain-lain selain Allah. Adapun istilah yang terjadi, lupa yang tiada ingat sama sekali dalam hal-hal yang wajib disampaikan dan tabligh, sama ada dalam kerajaan atau ucapan, maka tidak boleh terjadi nisya sebelum disampaikan. Beza jika setelah disampaikan yang boleh saja terjadi. Akan tetapi nisyan yang terjadi pada Nabi bukan kerana gangguan syaitan. Okey, nisyan ni istilah lupa juga. Lupa juga . Okey. Manusia ni lupa. Okey, kita tambahkan sikit pada kesesatan kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifat lupa ni rahmat bagi manusia. Kalau kita tak lupa, kalau kita sedih, panjang sedih kita. 3 tahun, 10 tahun tak sedih, tak lupa-lupa kan. Kalau kita dendam, tak suka 30 tahun kalau tak lupa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifat lupa pada manusia itu sebagai rahmat. Sebab tu manusia tu memang sifat dia adalah lupa, antara sifat manusia tu. Okey. Cuma lupa-lupa ni datang daripada 3 sebab. Salin kan? Benda-benda lupa-lupa. Terlupa kan, daripada 3 sebab. Yang pertama sebab kemanusiaan. Contoh, orang dah makin berumur dia terlupa-lupa. Maknanya memang terlupa sungguh, macam mudah lupa, tak ingat dan sebagainya. Okey. Yang keduanya lupa daripada syaitan. Ini surah Kahfi ayat 63. Salinkan. Surah Kahfi ayat 63.
Allah SWT sebut ketika Nabi Musa berjalan nak mencari Nabi Khidir, dia ada satu orang pembantu. Jadi pembantu tu bawa ikan, ikan tu sebagai penanda kalau ikan tu hidup, di situlah akan jumpa Nabi Khidir. Jadi maknanya terlupa ikan tu jatuh dan ikan tu hidup kat laut, dia terlupa nak beritahu Nabi Musa. Maka dia kata wama ansanihu illa syaitan, tidaklah yang melupakan aku tu kecuali syaitan. Jadi ada juga orang yang lupa-lupa ni sebab syaitan. Kan? Lepas tu ibu-ibu kakak, contoh sihir rumah tangga. Sihir rumah tangga, orang elok-elok-elok, tiba-tiba lupa terus keluarga. Kan? Kan dia lupa keluarga, lupa isteri, lupa anak, terus maknanya tinggalkan, boleh jadi daripada sebab syaitan. Lepas tu lupa-lupa kemanusiaan, okay? Lupa-lupa sebab syaitan, macam tadilah sihir dan sebagainya. Ada juga orang kena rasuk, lupa. Lupa-lupa rasuk tu lupa. Tu maksudnya, maksudnya syaitan. Tu boleh berubatlah dengan dengan maksudnya cari Islam. Dan yang ketiganya tabiat, tabiat. Sebab apa manusia lupa? Tabiat. Kadang-kadang tabiat dia tu ambil mudah, jadi dia lupa. Contohnya tabiat sembahyang hujung waktu. Jadi tabiat tu terbentuk, akhirnya terlupa sembahyang. Itu tabiat. So tabiat kena ubahlah. So sebut pasal lupa tiga, iaitu kemanusiaan, sebab syaitan, dan juga sebab tabiat. Sebab tu dalam kitab disebut nabi-nabi tu lupa bukan sebab syaitan, itu sebab kemanusiaan dia lah. Maksudnya terlupa itu dia ni, okay? dan terlupa yang tidak mengurangkan darjat kenabian tu. Okey. Seterusnya. Bab seterusnya iaitu bab siapakah mula-mula rasul yang mula-mula menjadi rasul. Okey. Dalam bab ni perbahasan-perbahasan yang depan ni dia ada perbahasan dia, iaitu adakah Nabi Adam tu dah rasul ataupun bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab Adam Idris Nuh. Okey. Tapi cuba kita buka muka surat apa nama? Muka jap okey. Muka surat 48 juga tu, 48. Perenggan kedua tu. Perenggan kedua tu. Perenggan kedua tu. Jadi bab ini maknanya pembahasan-pembahasan boleh baca sendiri, tapi yang penting ada bab yang kedua tu. Silakan. Majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Nabi Adam adalah rasul yang pertama dan mempunyai syariat ibadah secara khusus. Kemudian Nabi Syed mengganti Nabi Adam adalah rasul setelah Nabi Adam. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang sahih, dan pendapat ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi wa'alama adama asma'akullahu kullaha thumma aradahu ala al-malaika, dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama sebelumnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Okey. Okey, so maksudnya yang bawah-bawah tu kita baca sendirilah. Perbahasan tu hanya adakah Nabi Adam ke Nabi Nuh ke, tapi akhirnya majoriti ulama ahli sunnah Nabi Adam itulah rasul yang pertama. Itu yang kita dengar. Maksudnya nasyid-nasyid semua bermula dengan 25 rasul bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Okey. Okey, bab yang seterusnya takwil kesalahan Nabi. Okey. Takwil ni istilah syarah lah, kita panggil nak senang faham syarah kesalahan-kesalahan Nabi. Sebab kata Nabi maksum, tapi ada Nabi yang pada kita buat kesalahan. So apa pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab ini? Okey, silakan. Takwil kesalahan Nabi. Kita telah maklum bahawa Nabi adalah maksum, terjaga dari dosa sama ada besar ataupun dosa kecil menurut pendapat yang sahih. Akan tetapi kita menjadi sedikit iskan dengan hikayah-hikayah yang Al-Quran, yang dalam Al-Quran maupun hadis yang seolah-olah ada Nabi yang itu melakukan dosa. Okey, sekejap akan tetapi kita menjadi sedikit iskal. Iskal tu muskil-muskil. Tapi kita tak faham istilah tu. Iskal tu istilah untuk muskil. Tapi kita sedikit muskil, mana sedikit tak berapa faham kerana ada hikayat-hikayat dalam Quran yang seolah-olah Nabi itu melakukan dosa. Okay, sama Ustaz. Contohnya adalah Nabi Adam yang makan buah khuldi, yakni buah yang menurut syaitan menjadi sebab keabadian dalam syurga yang dilarang oleh Allah. Nabi Daud yang melamar dan menikahi
saja bisa sanak, apalagi kita. Ini adalah ucapan yang batin. Berikut adalah ta'wil atau jawapan terhadap keiskilan-keiskilan tersebut. Okey, keiskilan tu kemuskilan-kemuskilan tersebutlah. Ha, jadi maknanya kita ini bahaskan sebab Nabi tu maksum, tapi ada riwayat dia buat salah, macam mana? Ha, ini takwil dia, ini syarah dia lah, nak sebut kenapa dia buat begitu. Okey, silakan. Nabi Adam, Nabi Adam, sebagaimana yang telah masyhur, Nabi Adam bersama isteri Hawa ketika di syurga dilarang oleh Allah supaya tidak memakan buah kurma di sana. Akan tetapi kerana kutuk rayu syaitan yang menurutnya dalangan Allah tersebut agar supaya Nabi Adam dan isterinya tidak abadi di syurga, maka keduanya akhirnya memakan buah kurma tersebut. Selepas itu keduanya diusir oleh Allah dari syurga dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Gunung Nun daerah Saran Hidyan, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Okey, so maksudnya Nabi Adam diturunkan di kalau ikut sekarang ni di Sri Lanka, Silan. Sri Lanka tu dia ada satu gunung, ada Adam Peak dia panggil. Jejak Rasul pernah buat maksudnya dokumentari ke sana. Kan? Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu sendiri bahasa Arab maksudnya nenek. Makam Nabi Adam, makam Sayyidah Hawa ada di Jeddah. Jeddah tu sendiri nenek, masuk Jeddah tu. Jadun datuk, Jeddah nenek. Ha, so kalau kita dengar perkataan haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah tu bukan maki ya. Kalau kita ke Mekah besok, itu adalah peribik sapu daripada tanah haram pergi ke Jeddah. Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Dia pergi di tanah haram pergi ke Jeddah tu. Kita apa Pak Arab ni memaki pula ni kan. Ada bukan maki tu peribik sapu. Okey. Ha, sila. Apakah jawatan ulama terhadap kisah ini? Nabi Adam adalah manusia pertama yang membuka pintu pertaubatan ketika mengumumkan kesalahan. Maksiat yang dilakukan olehnya hanya dari sisi bentuknya sahaja dengan tujuan supaya keturunan Adam pula mengetahui macam mana cara orang setelah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah kesalahan yang bukan seperti kesalahan pada umumnya. Okay. Jika kemudian disoalkan, mengapa justru Nabi Adam yang dibuat percontohan selalu melakukan dosa? Jawabnya adalah supaya terlihat sebagaimana inayah dan anugerah Allah kepadanya. Dan yang demikian justru memperlihatkan rahmat Allah kepadanya dan juga keutamaan Nabi Adam. Selesai. Termasuk salah satu dan hikmahnya lagi adalah supaya hati ulama dan awliya merasa senang ketika mereka jatuh dalam sebuah kesalahan atau dosa yang kemudian turun derajatnya dan menyangka bahawa yang demikian adalah celaka yang depan Tuhan daripada Allah, supaya mereka mengingati kisah Nabi Adam bahawa turunnya derajat bukan berarti sebuah syakawah dan celaka yang depan Allah. Kesusah. Sebagai ulama berpendapat, kesalahan Nabi Adam adalah bukan kesalahan secara hakiki, lantaran sebenarnya Nabi Adam itu diperintahkan. Bagaimana boleh begitu? Okey, ini dipanggil takwil dia, dia panggil syarah dia. Syarah Nabi Adam pakai khuldi itu kata maksum Nabi-Nabi. Kenapa? Ini takwil dia. Okey, sila. Yang pertama, Nabi Adam sudah tahu bahawa tempatnya dosa dan pahala ada di dunia dan bukan di syurga. Syurga dan neraka adalah disiapkan bagi mereka yang buat amal baik dan buruk di dunia. Yang kedua, Nabi Adam tahu bahawa keturunannya yang bernama Nabi Muhammad akan diutus ke dunia dan merupakan Nabi yang terakhir. Yang ketiga, Nabi Adam tahu bahawa akan menjadi khalifah di dunia sebagaimana dalam firman-Nya. Dengan demikian, lahirnya Nabi Adam mendarat tetapi hakikatnya adalah diperintahkan. Lalu mengapa Nabi Adam dan Hawa begitu mudah percaya terhadap bujuk rayu syaitan? Ini menunjukkan bahawa bersihnya hati tipunya sehingga tidak ada buruk sangka dari tipunya kepada sesiapa pun. Okey, so maksudnya itu takwil ya. So Nabi Adam AS kenapa sampai percaya mudah pujuk rayu syaitan? So sebab maknanya bersihnya hatinya itu sampai percaya. Okey. Jadi syariat Nabi kita Muhammad SAW ada diajar dipanggil pasangan ilmu. Pasangan ilmu ya. Pasangan ilmu ni maksudnya ada benda-benda kita tak boleh belajar benda tu secara tunggal. Dia kena ada pasangan dia. Antaranya adalah belajar mengenai baik sangka, kena belajar juga mengenai memahami tipu daya manusia. Dua. Ha? Sekaligus. So kita disuruh sangka baik layak, sangka baiklah. Tapi Rasulullah mengajarkan
tanda orang munafik tu tiga. Apabila bercakap, dia berbohong. Apabila diamanahkan, dia akan memungkiri amanah itu. Berjanji, dia dusta. Jadi, kenapa Nabi tak cakap? Sangka baik je lah semua. Kan? Kenapa dia ajak tentang tipu daya-tipu daya itu? Supaya kita tak tertipu di atas nama sangka baik. Ha, kan? Ha, jadi maknanya, sebab tu syahadat Nabi kita Muhammad memang lagi cantik lah eh. Maksudnya, sempurna dia. Ha, jadi sangka baik, kena belajar dengan tipu daya dunia. Zaman Nabi kita Muhammad SAW pun dah diajar tentang tipu daya. Sekarang ni lagi macam-macam tipu daya yang ada. Kan? Ada orang yang sengih tipu gitu. Kan? Dalam baik pakai kopiah pun tipu kadang-kadang kan. Ha, kita belajar tipu daya. Sekarang ni skema bank lah, apa semua lah aman. Kita kata kesian lah kan. Kan? Tapi banyak dia sedang tipu kita. Ha, tu kena banyak belajar tipu daya yang ada kat dunia ni. Jangan sampai tertipu atas nama sangka baik. Okey. Saya pernah ajar benda ni. Cuba type dekat YouTube Ustaz Amin pasangan ilmu ataupun dekat Google Ustaz Amin pasangan ilmu. So boleh belajar, tambahkan pengetahuan kita kat situ. Ada benda-benda tak boleh tak boleh diajar secara tunggal. Takut kita tak faham ataupun terfitnah agama tu. Kan? Ha, macam tadi lah. Aku sangka baik, tapi kena tipu. Macam mana ni? Ha, kan? Sebab kita, dia ada pasangan ilmu. Dia tak boleh belajar, ada benda-benda tak boleh belajar secara tunggal. Kan? Contoh macam, isteri solehah. Dia perlu diajar dengan terus suami soleh. Tak boleh diajar secara pecah-pecah, tak boleh. Itu pasangan dia. Kalau tak nanti, asyik bini jahat. Oh kan, asyik bini je neraka. Asyik bini je neraka kan. Dia kena dibahaskan sekali, suami soleh. Lepas tu Nabi SAW sebut, apa mengenai ramai orang perempuan, ramai orang perempuan tu dinaka kerana kesalahan dia pada suami. Okey, sebut pasal neraka kan. Orang masuk neraka ni banyak sebab. Banyak sebab eh. Mencuri ke, menipu ke, masuk neraka lah eh. Pecah manah ke apa semua masuk neraka kan. Tapi bagi orang perempuan, portion paling banyak bukan sebab mencuri. Portion paling banyak bukan sebab dia maksudnya tipu orang. Portion paling banyak bukan sebab dia buat benda-benda tak senonoh, bukan. Portion paling banyak dia adalah kerana kegagalan taat pada suami. Ha, itu maksud dia. Dalam waktu yang sama, Nabi terus paling pada orang lelaki. Didik isteri kamu, nasihatkan dia. Kerana orang perempuan dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Engkau kasar, dia patah. Kau biarkan dia akan bengkok. Terus tau. Dia bukan asik-asik. Ha, kalau tak, terfitnah. Asal perempuan je jahat. Asal perempuan je jahat. Apalah kan. Asal berikulah orang perempuan dia kena hentam. Dia jadi takut terfitnah agama tu sebab kita belajar asing-asing. Kan? Ha, so, nanti tambahkan. Saya rasa ada dekat YouTube. Ustaz Amin pasangan ilmu ataupun kat Google. Pasangan ilmu. Saya pernah tulis benda tu. Kan? Antara ada 15 pasangan ilmu. Antara yang penting lah untuk kita faham. Okey. Takwil kesalahan Nabi Daud AS. Sila. Nabi Daud. Kisah kesalahan Nabi Daud sebagaimana dalam kitab tafsir adalah bermula dari Nabi Daud berkeinginan menikahi isteri Uriah bin Han. Patutnya ini memberi Nabi Daud jika nanti sudah ada dan dibisah dengan suaminya. Dan kebetulan Uriah semasa itu berangkat perang dan mati dalam peperangan itu. Setelah Nabi Daud mendengar cerita kematian patutnya yang menerima tersebut, beliau tidak terluka sebagaimana seorang raja yang ditinggal wafat oleh patutnya menterinya. Selepas itu, Nabi Daud menikahi isteri Uria. Dan dari pernikahan ini lahirlah Nabi Sulaiman. Selesai. Kerana tindakan Nabi Daud tersebut, Allah memarahi beliau dengan cara Allah mengirimkan dua malaikat yang berubah fisikal menjadi manusia dan bertengkar mengenai salah satu dari mereka yang telah memiliki kambing 99 ekor dan masih ingin merebut satu ekor kambing milik temannya. Kedua orang tersebut meminta putusan pengadilan kepada Nabi Daud dan beliau memutuskan salah orang yang memiliki 99 kambing. Nabi Daud pun tersedar bahawa dua orang tersebut adalah bentuk peringatan Allah kepada beliau. Setelah menyedari kesalahan tersebut, Nabi Daud bertaubat dan menangis sehingga tidak berani mengangkat wajahnya ke langit kerana malu kepada Allah SWT. Jika mengikuti kisah ini, maka kesalahan Nabi Daud adalah kemungkinan ada dua. Pertama, kerana ingin menikahi isteri Uria yang walaupun tidak berdosa akan tetapi yang demikian tidak patut bagi derajat mulia Nabi Daud. Kedua, kerana pandangan beliau kepada isteri Uria. Pandangan pertama tidak sengaja, tetapi beliau mengulangi
Okey. So ini atas adalah sinopsis cerita dia. Apa takwil dia? Okey, bawah ni. Silakan. Sebagai mufasir. Okey, mufasir mufasir istilah ahli tafsir. Ha, mufasir ahli tafsir. Ahli hadis muhaddis. Ahli hadis muhaddis. Mufasir ahli tafsir. Okey. Kemudian seterusnya. Sebagai mufasir lisan dan bahawa sebenarnya Ulia belum menikahi wanita tersebut tetapi baru melamarnya. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Ulia Nabi Daud melamarnya dan menikahinya. Memang yang demikian ini boleh dalam syariat Nabi Daud tetapi yang berilmu tersebut tidak patut dengan darjah kemuliaan Nabi Daud. Dengan kerana itu Allah menciptanya dan sah-sah sahaja seorang saya memarahi hambanya atas apa yang dilakukan. Dengan yang demikian masuk kaedah misalnya oleh Abrar Sayyidun Qurnami. Sebagaimana baik dan oleh orang yang Abrar itu kadang buruk bagi orang yang sudah dikatakan. Okey, istilahnya Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Okey, Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Okey, maksud dia okey, kebaikan orang, okey, maksudnya okey, nak senang faham, salinkan untuk sekarang syarah. Kebaikan orang soleh itu masih dianggap salah orang yang muqarrabin. Ha, orang yang musleh ataupun muqarrabin. Kebaikan orang soleh itu masih dianggap salah bagi orang musleh atau orang muqarrabin. Okey. Jadi istilah untuk hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin adalah okey. Contoh gini. Orang biasa dia sembahyang wajib, jaga sembahyang wajib tu dah bagus dah. Bagi orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak cukup lagi. Kena sembahyang wajib dan campur sembahyang sunat. Sebabnya sembahyang wajib saja pun bagi orang yang memang nak merapatkan diri kepada Allah pun macam salah ni, aku sembahyang wajib je, aku kena sembahyang sunat lah. Kan? Maksudnya okey, kebaikan orang biasa tu bagi orang yang tingkat lebih atas lagi macam kau tak boleh buat sara ni, kau kena buat lebih lagi. Itu yang kebaikan hasanatul abrar, kebaikan orang biasa ni adalah sayyiatul muqarrabin. Bagi orang yang muqarrabin, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana tak cukup lagi. Bagi dia tu masih bersalah lagi. Contoh macam orang yang dah makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia tak solat tahajud dia rasa macam macam berdosa sangat. Padahal benda tu sunat je. Tapi orang yang rapat Allah tu macam tak boleh lah, kalau saya tak solat tahajud tu macam tak boleh lah. Tu istilah untuk hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Boleh faham eh? Maksudnya istilah tu. Jadi maknanya orang yang dah lebih baik tu dia amalannya tak macam orang-orang biasa lah. Jika amalan dia macam orang biasa tu, pada dia rasa bersalah dah. Sayyi'ah dah pada dia, macam salah dah pada dia tu. Ada kita tingkatkan lagi. Okey, takwil kisah Nabi Yusuf. Okey, silakan. Kisah Nabi Yusuf berkait dalam hal ini tersurat dalam firman Allah. Walaqad hamman bihi hamman ya daula an ra'ulana rabbihi kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu termasuk yang melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak punya tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf. Ayat ini secara lahiriah menunjukkan bahawa Nabi Yusuf mempunyai kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Nabi, yaitu berkeinginan juga kepada Zalika. Baca yang sebenarnya. Mana Zalika tu Zulaikha, kita mesti sebut sebagai Zulaikha. Okey. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama iaitu Zulaikha cuba menggoda Nabi Yusuf lah, sampai kisah dia dah ajak Nabi Yusuf masuk bilik dia kunci, kemudian Nabi Yusuf cuba lari, koyak belakang baju tu kan. Kemudian dia berjaya lari, maka diadili. Akhirnya Nabi Yusuf kata, kalau macam tu baik aku masuk penjara lah Nabi Yusuf masuk penjara. Okay. Kemudian setelah Nabi Yusuf menjadi menteri Mesir, Zulaikha tu masih ada lagi.
Ketika itu Nabi Yusuf macam berkenan dengan Zulaikha. Kan? Maksudnya part yang kedua. Bila Nabi Yusuf dah jadi menteri pula. Jadi ada setengah kata, oh tengok Nabi Yusuf ni buat salah ni. Apa takwil dia? Sila. Dalam menjawab ini, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pendapat. Sebahagian berpendapat Nabi Yusuf tidak berkeinginan, tetapi andai sahaja dia ada kekuatan iman dari Allah, tentu beliau berkeinginan sama seperti Zalikah yang mengajaknya berzina. Sebahagian lagi berpendapat Nabi Yusuf bukan berkeinginan, tetapi dalam hatinya berkecemuk antara mengiyakan atau menolak. Dan syariat memandang bahawa yang demikian itu meskipun bukan satu dosa, tapi tidak sepatutnya bagi derajat mulia Nabi Yusuf. Tetapi jawabannya terbaik menurut saya adalah jawaban maksudnya Nabi Yusuf tak berkeinginan pun. Contoh pertama. Okey, kemudian kita tengok yang tadi Imam Mawardi dalam membahaskan maksum Nabi itu. Ya, sila. Menurut Imam Al-Mawardi dalam Al-Mukan wa Al-Mu'un ada tiga hikmah di sebalik kesalahan Nabi. Yang pertama, setiap Nabi dipuji dengan kesalahan adalah supaya jika mereka mengingat kesalahan tersebut, maka mereka semakin bersemangat dalam ketaatan dan tidak mengandalkan yang bergantung pada kuasa rahmat dan ampunan dari Allah. Yang kedua, Allah hendak memperlihatkan kenikmatannya kepada para Nabi dan dengan memaafkan dan tidak pula akan menyiksa kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga, supaya mereka menjadi panutan kepada para pendosa dan tidak berhenti berharap rahmat Allah secara serta tidak berputus asa dalam keampunannya. Okey, maksudnya maknanya kalau ke Imam Al-Mawardi Nabi itu sebenarnya diuji, tapi dia dapat mengawal diri dia pada lima-lima unsur yang kita bincang dalam bab maksum tadi ya. So ini maknanya patut hikmah ketiga tu supaya orang menjadi panutan ataupun panduan pada pendosa yang tidak berhenti berharap rahmat Allah. Patut nak supaya Allah jaga kita daripada dosa ni memang kena doa. Banyak doa. Sekarang ni buat dosa tak orang kadang-kadang duduk dan diam pun boleh melakukan dosa. Ni antara telefon ni. Lepas tu saya kalau orang tanya ustaz nak jadi baik macam mana, antara nasihat saya adalah ambil telefon, pergi delete nombor grup-grup yang melalaikan. Kan? Kadang-kadang kita ada grup skor rendah. Mentaliti kita macam semua kawan-kawan dekat situ macam masih skor rendah lagi. Gurau-gurau, gelak-gelak. Padahal yang ni dah jadi imam, yang ni ejek ke masjid, ini jadi, pergi haji 3 kali dah, ini jadi mutawif dah. Tapi sebab guru-guru kita je, kita rasa macam itu. Itu kadang-kadang yang ni hantar mesej benda-benda ni, hantar video benda ni, hantar gambar benda ni, dia ingat kita semua macam skor rendah lagi. So, guru-guru yang tak membantu, delete. Nak jadi baik eh. Sebab kadang-kadang orang boleh berdosa dengan seseorang dia tengok benda aurat dan sebagainya kan. Tu jadi untuk pelihara memang kena banyak berdoa. Supaya doa yang paling bagus apa, tak payah doa yang maknanya panjang-panjang yang mungkin membebankan kita. Doa kunut tu baca hari-hari subuh tu baca dan jadikan amalan, petang baca, malam baca, supaya Allah pelihara daripada dosa kan. Okey, kita bahas takwil Nabi Ibrahim last eh. Nabi Ibrahim, ada dua hal yang mungkin dianggap sebagai kesalahan Nabi Ibrahim, iaitu ketika beliau mencari Tuhan yang seakan-akan beliau tidak mengerti tauhid, dan juga yang kedua adalah ketika beliau berbohong kepada Raja Namrud yang mengaku sakit. Dalam Al-Kisah Quran Surah Al-An'am ayat 76-78, Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan menganggap bintang, bulan dan matahari sebagai Tuhan. Pada akhir ayat tersebut terdapat isyarat dari ucapan Nabi Ibrahim. Qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikuna bihi wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Al-An'am 78-79. Selesai. Seakan-akan menjadi jawab muskil di atas bahawa Nabi Ibrahim sebenarnya sudah mengetahui Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, tetapi maksud beliau ada untuk mengalahkan hujah kaumnya yang masih menyembah selain Allah, iaitu bintang dan matahari dengan sindiran-sindiran. Artinya bintang atau matahari tidak sepatutnya disebut Tuhan, disebabkan
tampak. Okey, so jadi maknanya kesalahan dia tengok macam kesalahan Nabi Ibrahim. Pertama, macam dia tak kenal Tuhan pula. Tapi sebenarnya ayat tu ada ayat untuk dia sindir kaum dia. Bukan bintang, bukan matahari yang Tuhan, adalah Allah. Wajhtu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku maknanya menghadapkan diriku tu untuk yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan. Okey. Yang keduanya, apakah yang dianggap kesalahan dan apa takwil dia? Okey, sila. Kemudian ayat yang kedua adalah terkait dengan hubung sebanyak tiga kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menanggung sakit ketika tidak ikut berangkat rombongan Raja Namrus menuju ke tempat pada hari raya mereka. Hubung kerana menisbatkan pekerjaan menghancurkan berhala-berhala kepada berhala yang paling besar dan hubung terkait dengan menanggungan beliau bahawa salah mesti kejam pada segala kelompoknya. Sesuanya. Dalam Al-Quran disebut Fa'ala ini sakit sesungguh. Kemudian dia lagi berkata sesungguhnya aku sakit. Jadi maknanya dia Namrus ajak dia pergi untuk penyembahan. Dia kata aku sakit, aku sakit. So apa takwil dia sakit itu? Sila. Ada beberapa takwil yang disampaikan oleh para ulama terkait hal ini. Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa pendapat sakit Nabi Ibrahim adalah bentuk tauriah. Tauriah itu perumpamaan. Macam satu perumpamaan. Perumpamaan berupa sakit hatinya kepada kaum yang menimpa berhala. Ada yang mengatakan beliau bertauriah bahawa bila-bila beliau juga akan sakit yang menjadikan wafat. Ada yang mengatakan lagi bahawa beliau pernah berhubungan hanya untuk memperlihatkan lahirnya saja. Bahawa ada juga waktu Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung dan Nabi Ibrahim gantungkan kapak tu pada patung yang besar, orang tanya siapa yang buat ni, itu tanyalah patung besar tu. Kan adakah Nabi Ibrahim tu berbohong ke macam mana, kita tak takwil dia. Menurut penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dengan Al-Jami Al-Ikam Al-Quran, ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim membuat perumpamaan yang tidak sebenarnya dengan itu, menyebut kerosakan berhala dilakukan oleh berhala yang besar kerana dia berhala yang paling besar, sama seperti ketika Nabi Ibrahim membuat perumpamaan yang tidak sebenarnya, iaitu ketika menyebut bintang, bulan dan matahari dengan ungkapan ini adalah rohku, dan demikian itu diperbolehkan menurut ulama dalam rangka menunjukkan kepanggilan kerajaan yang dilakukan oleh kaumnya yang menyembah selain Allah. Selesai. Nabi Ibrahim disebabkan merosakkan, jadi dari kacaman rosak kepada berhala yang besar agar orang-orang kafir tersebut terjawab bahawa berhala tersebut tidak boleh menjawab dan mendengar, dan kemudian Nabi Ibrahim bisa membalikkan jawaban mereka dengan mengatakan mengapakah kalian masih menyembahnya jika ia tidak boleh mendengar dan bicara, dengan hujah yang akan digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim yang ketiga akan dijelaskan pasal. Okey, so maksudnya itu takwil. Okey, saya kata kalau nabi-nabi tak boleh bohong, kenapa dia bohong? Okey. Okey, sebelum kita habis, ni kita sambung untuk seterusnya. Okey, kita dalam Quran Allah sebut mengenai kisah Firaun, okey, dengan Nabi Musa alaihi salam. Seorang bahaskan dan detail orang bahaskan siapa tu Firaun. Sebab Firaun ni istilah untuk raja-raja. Raja-raja dalam bahasa Kibti dipanggil Firaun. Kan? Macam contoh macam mungkin bahasa-bahasa di Nusantara ni ada orang panggil tuanku, kita panggil tuanku contohnya, kan. So tuanku mana ni? Maknanya raja mana ni? So istilah raja tu istilah untuk bagi Nusantara ni. So Firaun ni istilah raja-raja. Raja-raja daripada bahasa Kibti. So daripada zaman Nabi Musa tu, Firaun tu raja yang mana? Jadi ahli sirah ni adalah ahli sejarah Islam berpendapat bahawa Firaun zaman Nabi Musa itu adalah raja Ramses II.
Ramses II, eh? Maknanya dah banyak dah. Ramses II tu dikaji, dah jumpa mayat dia apa semua kan. Betul, yang paru-paru dah ada garam, maknanya bagian dalam tu ada garam dan sebagainya. Ramses II. Okey. Soalannya seterusnya adalah siapa Namrud? Okey. Sebab dia raja yang besar, digambarkan dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dan Tauratnya Injil juga ada kisah Namrud, kan? Kalau raja ni besar, mesti ada dia punya sejarah dia. So, siapa Raja Namrud? Okey, maka ulama sirah berpendapat, antara pendapat mereka, tengok tarikh Nabi Ibrahim. Ibrahim ni sekitar 2000 ke 1800 tahun sebelum Masihi ke 2000 tahun sebelum Masihi, dan dia dilahirkan di Ur. Ur ni iaitu kerajaan Mesopotamia lama, kan? Mesopotamia lama ada satu kerajaan besar di Ur, tempat lahir Nabi Ibrahim. Di Ur ada satu raja yang hebat yang bertentangan dengan, maksudnya banyaklah kisah-kisah dia, iaitu Raja Gilgamesh. Tuan-tuan salinkan nama ni, nanti studikan nama raja ni, Gilgamesh. So kalau Firaun tu adalah Ramses II, Namrud ni siapa pula, kan? Jadi sebab ada orang-orang etis ni, dia kata, oh, orang-orang Kristian ke Yahudi ke orang Islam ni, dia berkhayal wujudnya Raja Namrud. Kalau betul Raja Namrud ataupun Namrud tu wujud betul, siapa dia dalam sejarah ni, siapa dia? Kalau dia orang yang besar, mesti ada nama dia, kan? Maka Al-Sirah kata kemungkinan besar dia, ataupun mereka berpendapat bahawa Raja Namrud tu adalah Gilgamesh. So nanti tuan-tuan balik, at least boleh study nama Gilgamesh, kan? Adakah Gilgamesh Namrud? Sebab kalau nak tengok daripada raja terakhir kerajaan Ur, raja terakhir kerajaan Ur Mesopotamia lama adalah nama dia Gilgamesh, selari dengan tarikh Nabi Ibrahim AS itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan sekian, saya setakat saya dulu, kita sambung insyaAllah pada minggu hadapan.